Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Kali ini kita akan praktikum pertemuan kedua dan ketiga, yaitu pembahasan mengenai georeferencing, digitasi, serta atribusi. Nah, ini nanti kita akan memasukkan data dalam bentuk JPEG, lalu kita akan georeferencing, dan yang selanjutnya kita akan digitasi serta atribusi. Setelah kita membuka layar utama daripada ArchMap ini, kita langsung ke New Maps, lalu kita pilih Blank Maps dan klik OK. Nah, untuk langkah pertama, jangan lupa ini pasti di sini bentuknya unknown units karena kita belum mengeset titik koordinatnya. Seperti biasa pada table of content di bagian layar, kita mengeset dulu titik koordinatnya dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik properties. Setelah kita klik properties, kita pilih WG1984 UTM Zone 49S. Kenapa saya pilih 49S? Karena lokasi titik yang nanti akan saya georeferensi ini berada di kota Semarang atau di zona 49S. Nah, setelah itu kita oke dan kita bisa add data. Nah, lalu untuk add data, nanti saya akan memasukkan atau memberikan kepada teman-teman juga bahannya, yaitu dalam bentuk JPEG. Dalam bentuk JPEG ini saya klik add. Nah, maka akan muncul sebuah peringatan atau informasi mengenai unknown special reference. Nah, karena ini dalam bentuk JPEG ya, jadi sehingga ArchMap ini tidak bisa mendeteksi informasi apapun seperti titik koordinat, garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa. Kita klik OK saja. Nah, untuk penambahan add data ini bisa melalui shortcut sini atau bahkan mungkin teman-teman bisa membukanya dari file. Jadi ini ya file yang nanti akan saya masukkan. Nah, ini bisa dimasukkan, kita drag saja, kita masukkan ke dalam ArchMap sini lalu kita lepas. Nah, lewat sini juga bisa. Semuanya itu langkah stepnya sama saja. Nah, oke, untuk yang pertama georeferencing. Jadi seperti ini teman-teman, karena kita belum tahu bentuk letak titik koordinatnya mana saja, maka kita harus menandainya dulu. Untuk diingat minimal titik koordinat itu yang akan kita set, minimal itu harus ada 4 titik. Nah, untuk pada garis-garis informasi seperti ini, garis lintang, garis bujur, atau longitude atau latitude ya. Longitude itu yang tidur, yang latitude itu yang berdiri. Nah, untuk titik-titik yang perlu kita ambil yaitu titik-titik persilangan antara longitude dan latitude. Jadi nanti kita membutuhkan 4 titik. 4 titik itu mana saja? Mulai dari sini yang paling pojok dan pojok. Jadi 1 2 3 4. Nah, untuk memasukkan datanya itu nanti juga harus berurutan ya, tidak boleh acak sembarangan. Contoh dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini itu tidak boleh. Harus dalam bentuk yang berurutan. Jadi contoh nih, ini satu di sini, ini dua di sini, ini tiga di sini, ini empat di sini. Ini kenapa kok garisnya tidak ada? Ketika nanti di zoom akan muncul. Nah, oke, untuk yang selanjutnya langsung saja pada toolbar ini saya sudah memasukkan georeferencing. Untuk teman-teman yang belum memasukkan georeferencing bisa langsung saja diklik kanan lalu dicari untuk georeferencing ini. Jangan lupa untuk di checklist atau masuk ke bagian customize, toolbar, dan georeferencing. Nah, untuk di sini step yang pertama yaitu kita akan menambahkan ini nih, add control point. Jadi di sini di dalam toolbar ini ada bagian menu georeferencing, ada add control point, ada auto registration, ada view, ada view link table, dan lain-lain. Nah, untuk kita memasukkan titik yang pertama itu kita langsung saja klik add control point. Nah, untuk add control point ini teman-teman mencari persilangan antara bujur dan lintangnya nih. Nah, pada poin di sini teman-teman harus bisa di zoom atau di dekatkan sekali antara titik persilangannya dan harus benar-benar detail ya. Ini jadi langsung saja di zoom seperti ini. Nah, ketika ini sudah pas di titik persilangannya, kita klik kiri sekali. Nah, maka akan muncul tanda plus hijau dan dengan angka 1, lalu kita zoom out. Pastikan ketika kita zoom out kita bisa melihat titik-titik koordinatnya.
Nah, seperti ini harus terlihat ini garis longitude dan latitude-nya. Setelah seperti ini, langsung kita klik kanan sekali dan kita masukkan input DMS of longitude and latitude. Nah, ketika sudah kita input, kita masukkan longitude-nya. Ingat, untuk yang longitude adalah yang tidur dan latitude adalah yang berdiri. Lalu untuk yang longitude saya masukkan, ini ada angka 6, degree-nya 6, minutes-nya ada 56, lalu second-nya ada, maaf, nah, lalu pada saat ini langsung saja kita memasukkan, yaitu dengan cara kita langsung klik kanan, lalu kita input DMS of longitude and latitude. Nah, setelah ini kita masukkan saja untuk longitude-nya, yaitu kita masukkan degree-nya ini ada 110, minutes-nya ada 26, dan second-nya ada 30. Lalu untuk latitude-nya itu ada 6, minutes-nya itu ada 56, dan second-nya ada 4. Dan second-nya ada 40. Lah, harap diperhatikan juga untuk east dan south-nya ini jangan sampai terbalik. Ketika teman-teman memasukkan ini east, maka pilihlah east. Lalu untuk yang south, pilihlah juga south. Setelah itu diklik OK. Nah, pasti akan muncul, loh, kok gambar petanya hilang? Tenang saja, ini bisa langsung pada layer ini kita klik kanan, lalu zoom to layer atau klik gambar bumi. Itu sama saja. Lalu kita akan penitikan di titik yang kedua, yaitu di bagian sini di paling ujung sebelah kanan atas. Kita zoom lagi, kita perbesar sampai benar-benar detail ya. Nah, benar-benar kita zoom, karena semakin kita bisa mengezoom dengan dekat maka itu akan semakin presisi. Nah, kita zoom out lagi. Oke, setelah kita zoom out, kita klik kanan, lalu input DMS longitude and latitude. Untuk longitude, saya isi 110, ini ya di sini, 110 dengan minutes 30, dan second-nya itu 50, dan posisinya ada di east. Lalu untuk latitude-nya, ada 6, minutes-nya itu 56, dan second-nya itu 40, dengan posisi ada di south. Maka saya pilih south, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kan petanya juga berubah. Ini berarti saya juga perlu untuk mengembalikan di posisi awal, yaitu zoom to layer. Nah, lalu untuk yang titik ketiga, yaitu titik di sini. Titik di sini saya akan zoom in. Saya ambil titik garis dari perpotongannya. Oke, saya zoom out. Lalu saya klik kanan dan input DMS longitude latitude. Saya masukkan untuk longitude-nya 110, minutes-nya 30, dan second-nya 50. Dengan posisi ada di east, dan latitude-nya ada 6, ada 59, dan second-nya itu adalah 55. Berada di south. Lalu kita klik OK. Nah, jadi gini teman-teman, salah satu contoh apabila kita salah atau kebalik memasukkan titik, maka akan gambar petanya miring seperti ini. Nah, ini berarti ketika kita miring salah memasukkan titik koordinatnya, itu kita dengan cara kita bisa cek lagi di view link table. Nah, ini adalah titik-titik yang kita harus cek. Nah, ketika ada kesalahan, maka kita bisa klik di titik terakhir, yaitu titik nomor 3, lalu kita hapus. Kita delete ini. Nah, setelah kita delete, kita akan back kembali. Kita akan zoom to layer, maka akan kembali lagi normal. Nah, jadi apabila nanti teman-teman mengalami hal seperti itu, berikut adalah langkah step-nya yang sudah saya sampaikan tadi. Maka setelah dihapus, maka harus teman-teman mengulang lagi. Mengulang lagi dari titik mana yang tadi salah. Seperti contoh kayak tadi saya salah di titik nomor 3-nya. Klik tengah, lalu saya zoom out lagi.
Saya klik kanan, lalu input. Saya perhatikan lagi, ini untuk 110, minutes-nya ada 30, lalu second-nya ada 50, berada di is. Lalu untuk latitude-nya ada 6, ada 59, dan ada second-nya 55, berada di south. Nah, ketika benar, maka akan bentuknya sama ya, tidak berubah seperti tadi. Lalu setelah itu saya zoom out, dan saya yang terakhir ada di titik ke nomor 4. Itu titik terakhir. Saya zoom in lagi. Lalu saya zoom out. Saya masukkan titik koordinatnya. Klik kanan, input DMS. Lalu untuk longitude-nya ada 110. Minutes-nya ada 26. Dan second-nya ada 30. Lalu untuk latitude-nya ada 6, minutes-nya 59, dan second-nya itu ada 55, berada di south. Nah, ketika semua titik koordinat itu benar dan pasti, maka bentuk petanya tidak akan berubah. Kita coba zoom to layer. Nah, ini adalah posisi titik-titik dari georeferencing. Lalu untuk step yang selanjutnya, kita bisa lihat dulu di view link table. Nah, ini adalah titik 1, 2, 3, 4 yang sudah kita bikin. Lalu kita bisa cek total RMS errornya. Apabila ini 0, maka hampir dikatakan bisa presisi. Apabila angkanya semakin besar, maka itu kurang presisi. Dan pastinya nanti ya bentuk peta akan miring dan lain-lain. Untuk batas toleransi total RMS errornya itu ada di angka di bawah 5. Sedangkan kalau di atas 5 itu sudah kurang presisi. Jadi untuk kedetailan dan ketepatannya, semakin teman-teman bisa mengzoom dengan dekat dan dengan baik, pastinya nanti total RMS errornya akan semakin lama semakin dapat diminimalisir angkanya. Setelah itu, setelah kita cek oke, lalu kita masuk di toolbar georeferencing, kita klik pilih rectify. Nah, setelah kita rectify, kita langsung membuka foldernya. Folder mana tempat yang akan kita save. Semisal saya mau memasukkan di folder baru di praktikum 2 dan 3, lalu saya akan add. Lalu untuk namanya bahan praktikum dan formatnya pasti TIFF, karena di bagian georeferencing itu pasti bentuk formatnya TIFF. Setelah sudah, langsung kita save. Nah, setelah kita save ini, maka sudah tersimpan. Nah, ini adalah bentuk dari JPEG yang tadi. Oleh karena itu, kenapa kita perlu untuk memasukkan bahan layernya lagi, yaitu TIFF yang sudah kita add data. Dengan cara saya add data, klik, lalu buka folder yang sudah ada. Nah, ini TIFF ini tadi bisa saya masukkan, klik add. Nah, maka akan sudah muncul TIFF yang saya masukkan. Nah, lalu untuk yang JPEG bisa dinonaktifkan dan bisa diminimize karena sudah tidak terpakai lagi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita akan membuat digitasi. Nah, untuk digitasi ini nanti kita akan mendigit nih di wilayah peta Kecamatan Genuk. Nah, ini nanti kita memasuki praktikum yang ketiga ya. Jadi ini kita akan mendigitasi di peta Kecamatan Genuk, lalu kita akan mendigitasi jalannya juga. Nah, lalu untuk step yang pertama, ketika kita akan mau mendigitasi, kita harus membuka katalog dulu. Di toolbar katalog sini, teman-teman bisa langsung buka di katalog, atau langsung di bagian samping kalau teman-teman sudah bisa nge-add bagian katalognya. Ini seperti contoh saya add katalog, lalu saya membuka dan mencari folder yang sudah saya siapkan, yaitu saya nge-save-nya ada di data D, saya ada di kuliah, praktikum geomatika, lalu praktikum ini, praktikum 2 dan 3. Nah, ini di connecting folder, mungkin kalau teman-teman belum ada, bisa langsung diklik connecting folder, jadi folder mana saja mau di-connect. Nah, setelah ini saya sudah ketemu untuk foldernya. Bisa saya langsung di praktikum 2 dan 3 ini, saya langsung klik kanan, lalu saya pilih new dan pilih save file.
new shape file. Setelah itu saya klik. Nah, di sini saya membuat create new shape file dengan nama Kecamatan Genuk. Nah, untuk for future type-nya, karena kita itu membuat digitasi daripada di tiap kecamatan dan tiap kelurahannya, maaf, di kecamatan di tiap kelurahannya yang ada di Genuk, saya pilih future type-nya untuk kecamatan yaitu poligon, karena nanti kita akan banyak patahan-patahan ya, karena poligon itu lebih fleksibel daripada polyline. Lalu untuk koordinat sistem saya pilih di BG1984 UTM Zone 49S. Setelah itu klik OK. Nah, setelah klik OK seperti ini bisa kita langsung untuk lanjut, yaitu dengan cara kita masuk ke bagian kecamatan Genuk ini, kita klik kanan, lalu kita lihat dulu Open Attribute Table. Nah, untuk Open Attribute Table ini, kita lihat bahwa data shapefile di sini adalah masih kosong. Maka perlu kita rubah dulu untuk namanya, yaitu kita bisa add field. Nah, untuk add field ini kita berikan nama, yaitu kita kasih kelurahan dengan type-nya yaitu teks. Nah, dengan type teks ini kita, karena ini nanti akan kita mengetikkan dan menuliskan teks ya. Setelah itu kita klik OK. Kelurahan, lalu saya mau add data lagi, add field, yaitu luas. Nah, jadi nanti saya akan mau melihat juga luas dari keseluruhan yang setelah kita digitasi, dan kita pilih type-nya ini ada di double. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu ini kita bisa atur-atur saja nanti. Setelah itu jangan lupa untuk kita klik close dan kita mulai start editing. Nah, untuk start editing ini saya langsung klik editor dan start editing. Nah, pada start editing jangan lupa untuk teman-teman setelah start editingnya dinyalakan untuk bisa klik ini create future ini. Nah, setelah create future ini sudah muncul, maka pilihlah kecamatan Genuk dan pilih construction toolnya yaitu polygon. Nah, di sini nanti saya akan digitasi di tiap kelurahannya yang ada di kecamatan Genuk. Jadi ini bisa dibedakan ya teman-teman untuk warnanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kelurahan. Ini mungkin nanti teman-teman bisa didigitasi satu per satu di tiap kelurahannya. Langsung saja diklik, klik, klik, klik. Jadi gini ya teman-teman, untuk semakin banyak titik klik poinnya, itu akan semakin detail juga untuk teman-teman bisa mendigitasinya. Langsung saja diklik-klik pakai mouse. Tanpa dilepas, maaf, tanpa harus ditahan. Jadi nanti teman-teman apabila semakin banyak titik yang ditambahkan, maka akan semakin detail juga bentuk daripada teman-teman digitasi ini. Saya hanya memberikan contoh dahulu, nanti harapan saya ketika teman-teman praktek bisa dipraktekkan untuk menambahkan titik poin yang banyak supaya lebih detail. Oke, seperti ini. Nah, ketika sudah di titik poin terakhir, kita bisa langsung double klik. Nah, setelah kita double klik, kita bisa langsung ke sini. Kita lihat dulu untuk di editornya, kita pilih save edit. Nah, gunanya save edit ini untuk kita menyimpan daripada bentuk yang sudah kita digitasi. Nah, ini untuk teman-teman, nanti jangan lupa untuk bisa memasukkan namanya
nama kelurahannya dengan cara di Kecamatan Genuk ini di layers kita bisa klik kanan lalu open attribute table dan kita masukkan nih yang paling atas nih ya nama kelurahannya yaitu tadi Terboyo Wetan. Nah, ketika sudah bisa langsung di close lalu dilanjut untuk digitasi di tiap kelurahan yang ada. Ini silahkan nanti teman-teman bisa melanjutkannya. Ini langsung saja saya membuat. Nah, ketika kita sudah mendigitasi semua, maka jangan lupa untuk yang terakhir kita bisa save edit, lalu kita stop editing. Nah, setelah ini kita sudah selesai dalam mendigitasi Kecamatan Genuk per kelurahannya. Nah, lalu untuk step yang selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu jaringan jalan. Dengan cara kita membuka katalog dan folder baru lagi ini, kita di folder baru ini, lalu kita klik kanan dan kita klik new dan save file. Oke, ini kita lanjut di new save file, kita pilih jaringan jalan
Lalu untuk future type-nya yaitu polyline, lalu titik koordinat UTM zone 49S, lalu kita klik OK. Nah, untuk jalan ini saya mau memberikan contoh saja untuk jalannya jalan hanya jalan besar saja, jalan arteri. Mungkin untuk teman-teman nanti bisa untuk ke jalan-jalan yang kecil-kecil juga. Nah, ini saya masuk ke future, create future, saya pilih jaringan jalan, lalu construction toolnya yaitu line. Ini ketika line adalah jaringan jalan seperti ini. Nah, oke. Ketika sudah, langsung double klik. Nah, ini seperti contoh saja, saya mau memberikan jaringan jalan. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa dicoba untuk bisa lebih rapi ya, karena ini saya memberikan contoh saja. Oke. Jadi ini hanya contoh, ketika sudah saya klik save edit lalu stop editing. Nah, maka ini sudah jadi kita mendigitasi dan atribusi. Nah, setelah ini kita bisa lihat di Kecamatan Genuk. Kita buka open attribute table, lalu pada bagian luas ini kan tadi saya juga sudah bilang untuk luas nanti kita akan tahu luasan wilayah daripada di tiap kelurahan yang sudah kita digitasi. Dengan cara kita klik luas ini, lalu kita klik kanan dan kita calculate geometri. Setelah itu muncul peringatan, kita klik yes. Lalu untuk propertinya kita pilih area, dan untuk unitsnya adalah meter persegi atau square meter. Nah, ini ya meter persegi. Setelah itu kita klik OK, klik yes, maka akan muncul secara otomatis perhitungan luas daripada ini, hasil dari kita mendigitasi di tiap kelurahannya. Jadi ini ya teman-teman, untuk materi atribusi adalah teman-teman bisa ngisi di bagian open attribute table. Lalu untuk digitasi adalah teman-teman mendigitasi semua yang ada di sini. Nah, jadi untuk georeferencing tadi juga udah di titik-titiknya ini. Nah, lalu ketika sudah teman-teman ini, teman-teman bisa klik kanan, lalu untuk properties. Nah, ini nanti kita mencoba untuk kita bisa mewarnai sesuai dengan kategori kelurahannya. Nah, ini kita masuk ke simbologi, lalu kita kategori, masukkan value-nya yaitu kelurahan, lalu kita add all value. Centangnya ini kita hilangkan, lalu color rem terserah teman-teman mau milih warna apa. Sebagai contoh nih, saya mau memasukkan warnanya warna biru. Lalu saya klik apply, lalu akan warnanya akan jadi berubah seperti ini. Nah, lalu untuk label saya juga mau memasukkan labelnya karena mau saya kasih nama, yaitu saya pilih kelurahan, lalu kita klik OK. Maka akan sudah muncul nih nama-namanya. Nah, untuk peta dasarnya ini bahan praktikum TIF, bisa checklist box-nya teman-teman hilangkan supaya terlihat nih hasil digitasi daripada teman-teman. Lalu untuk jaringan jalan kita sesuaikan juga, warna jaringan jalan adalah warna merah. Nah, ini sebagai contoh saya mau masukkan. Jadi ini sudah selesai hasil dari teman-teman georeferencing, lalu teman-teman mendigitasi dan atribusi. Nah, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman bisa membuat layout baru seperti praktikum kemarin dengan cara teman-teman bisa edit ini, size-nya mungkin dibuat A4, bentuknya landscape, lalu klik OK. Nah, ketika sudah bisa diperkecil dulu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sudah nih membentuk sebuah layout saja ya, langsung saja dimasukkan membuat layout seperti biasa. Oke. No color dengan warna garis tepi hitam. Kita add data lagi, membuat kotak. Oke.
Buat kotak, kita membuat kotak lagi. Nah, lalu kita samakan tingginya. Oke, setelah kita samakan. Nah, kita align to margin, sudah selesai. Kita kasih warna no color, warna hitam, sama juga warna hitam, fill-nya no color. Kita masukkan petanya. Nah, oke. Kita zoom to layer. Nah, ini mungkin teman-teman agak sedikit mengganggu ya, titik-titik ini bisa kita hapus saja, kita remove. Nah, kita remove maka titik-titik tersebut akan hilang. Lalu seperti biasa teman-teman membuat layout, insert picture, masukkan logo USM. Oke, masukkan logo USM, masukkan line. Oke. Perencanaan wilayah dan kota. Oke, maka di sini sudah jadi hasil digitasi daripada teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan, maaf, untuk layout. Nah, ini selanjutnya kita akan memberikan grid ya, teman-teman, dengan cara pada bagian layer peta ini. Nih, bisa teman-teman perhatikan di layer peta, nih bagian dalam ini bisa diklik kanan lalu klik properties. Lalu masuk di bagian grids dan pilih new grids. Dan untuk new grids ini teman-teman bisa pilih untuk yang critical, lalu klik next, lalu pilih yang stylenya garis, next, next, finish. Ini bisa dicoba, maka akan muncul kotak-kotak garis seperti ini.
Nah, lalu untuk stylenya, saya biasa menggunakan ini, kritikul ini, karena supaya tulisannya bisa mengikuti garis tepinya ya. Lalu saya klik OK, lalu klik Apply, maka akan muncul satu garis seperti ini, karena belum disetting untuk jarak intervalnya. Nah, langsung saja ketika kita masuk ke dalam properties ini, kita pilih bagian sub intervals. Ini untuk degree-nya saya pilih 0. Lalu untuk minutes-nya saya pilih 4. Coba ini saya perkirakan 4, lalu saya klik apply. Oke, jaraknya masih terlalu longgar, maka bisa saya perkecil lagi mungkin ke 2. Dari 4 menjadi 2. Oke, lalu apply. Nah, ini juga apabila masih longgar ya teman-teman, bisa diperkecil lagi supaya bisa lebih detail. Oke, ini mungkin saya isi 1. Nah, oke, saya isi 1. Ini sudah. Ketika sudah, ini tinggal kita sesuaikan saja. Nah, maka sudah jadi hasil dari teman-teman georeferencing, digitasi, serta atribusi. Setelah itu jangan lupa untuk bisa di save as, karena nanti kita akan membutuhkan data ini lagi untuk praktikum kedepannya. Lalu untuk save, jangan lupa untuk bisa di export map, karena nanti hasil peta ini akan kalian buat untuk laporan, dicantumkan di halaman belakang. Lalu klik save. Oke, maka setelah itu bisa kita cek bahwa kita sudah jadi untuk membuat tadi hasilnya. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk praktikum 2 dan 3, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat mencoba dan selamat bereksperimen untuk belajar di ASMAP. Tetap semangat.